Polda Metro Jaya menyelenggarakan kegiatan pelatihan keanggotaan pendidikan khusus profesi advokat dan ujian kompetensi dasar profesi advokat yang diresmikan oleh Wakapolda Metro Jaya, Brigjen Pol Hendro Pandowo. Kegiatan pelatihan ini sudah terselenggarakan selama 3 angkatan, dan tahun ini merupakan angkatan ketiga dengan jumlah 25 peserta. Dalam pendidikan khusus profesi advokat, sangat bermanfaat bagi kepolisian yang selalu berhadapan dengan masyarakat. Pelatihan akan berlangsung mulai tanggal 9 sampai 14 November dengan pembelajaran materi yang akan diberikan. Kegiatan pelatihan ini diharapkan dapat berperan sebagai fungsi hukum dalam menjalankan dan membantu hukum yang ada di Polri. Hari ini ya Senin 9 November 2020 kita menyelenggarakan pelatihan atau pendidikan khusus profesi advokat. Ini adalah angkatan yang ketiga. Ya, angkatan ketiga. Tentu dalam pendidikan khusus profesi advokat ini adalah sangat bermanfaat bagi kami, khususnya kepolisian yang dalam hal melaksanakan tugasnya selalu berhadapan dengan masyarakat. Selain kami masih aktif di kepolisian, tentu ini dapat bermanfaat juga bagi personel Polri yang nanti mau masuk pensiun bisa bergabung, tetap eksis di dalam melaksanakan pengabdiannya yang berkaitan dengan hukum yang berlaku di negara kita ini. Dari Jakarta, Ari dan Nadia, Tribrata TV, salam Tribrata.